Transformasi digital kesehatan jadi peran strategis pemerintah dalam pembangunan. PGRI Papua Barat meminta urusan SMA-SMK tetap ditangani oleh provinsi. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis tanggal 3 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Papua Barat minta agar urusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau SMK-SMK tetap dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan tidak dikembalikan ke kabupaten kota. Ketua PGRI Papua Barat Eli Melik Wajoi kepada media siang tadi di Sekretariat PGRI menjelaskan masalah pengembalian guru-guru SMA-SMK yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 telah dialihkan ke provinsi, namun dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 106 agar guru-guru SMA-SMK dikembalikan ke kabupaten kota. Dengan adanya peraturan tersebut, Eli Melik Wajoi menyebutkan tentu sangat meresahkan bagi semua guru. Ia menilai dengan kehadiran guru selama 5 tahun ditangani oleh provinsi, mulai dari pembenahan, pendidikan, sekolah, dan kesejahteraan guru, telah dirasakan ada perubahan yang sangat berarti. Namun dengan munculnya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 106 membuat guru merasa enggan dikembalikan ke kabupaten kota. Masalah pengalihan ya, pengalihan atau pengembalian guru-guru SMA, SMK, yang mana pemberlakuan Undang-Undang 23 ya, waktu itu 2017 mereka dialihkan kembali ke provinsi atau beralih ke provinsi dengan munculnya lagi PP ya, secara nasional ya 106 ya, untuk harus guru-guru SMA, SMK ini kembali ke kabupaten. Dan ini tentu sangat ya meresahkan, karena dengan kehadiran mereka selama 5 tahun, 2017 mereka ada di provinsi, itu dalam pembenahan, ya baik itu menyangkut pendidikan, menyangkut sekolah, menyangkut kesejahteraan guru, mereka sudah rasakan bahwa ada perubahan. Eli Melik meminta kepada penjabat gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat, dan Biro Otsus serta instansi terkait pendidikan agar memikirkan hal ini secara baik. Sebelumnya dikembalikan ke kabupaten kota, karena ini merupakan keberatan yang disampaikan guru lewat PGRI. Jika hal ini tidak dipersiapkan baik oleh kabupaten kota, dampaknya bisa mempengaruhi guru dan juga anak-anak didik. Peraturan itu betul-betul peraturan nasional. Tapi saya pikir undang-undang dengan peraturan itu manusia yang buat. Tuh, kenapa kita harus ditindas, diinjak, atau di harus undang-undang itu harus dibawa kita lagi. Tapi kalau boleh kita yang atur undang-undang dan peraturan itu. Sehingga dengan maksud kembali guru-guru SMK dan SMA ini ke kabupaten, kalau bisa kami mengusulkan atau menyampaikan untuk ya komponen-komponen yang tadi kami sebut, ya penjabat gubernur, DPRD, Provinsi Papua Barat, Kabupaten, tapi juga Biro Otsus, MRP, dan seluruh komponen yang punya kaitan, yang bisa punya kewenangan untuk melihat bagaimana supaya pendidikan ini bisa berjalan baik. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Papua Barat mengusulkan kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan agar memberikan waktu bagi para guru SMA-SMK selama 3 tahun untuk tetap dikelola oleh provinsi. Natalindo Kerwaita, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, transformasi kesehatan dengan sistem digitalisasi yang bertujuan mencapai derajat-derajat kesehatan masyarakat dinilai oleh pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai strategi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran kemajuan sumber daya manusia yang produktif, sosial, dan ekonomi. Guna mewujudkan hal tersebut, maka transformasi kesehatan dengan sistem digitalisasi merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efisien. Demikian disampaikan Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Setda Manokwari pada pembukaan Seminar Nasional dan Musda 2 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, IAKMI Papua Barat, Rabu kemarin. Transformasi digital sistem kesehatan merupakan strategi pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan merata di seluruh Indonesia. Strategi yang dikembangkan adalah fokus pada pelayanan masyarakat dengan memastikan semua layanan bisa diakses oleh masyarakat dimanapun berada. Strategi ini sebagai upaya Kemenkes untuk menjawab berbagai tantangan, memberikan solusi yang komprehensif, implementatif, dan terukur dalam mengembangkan layanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan. Lebih lanjut disampaikan, dalam 2 tahun terakhir akibat dari COVID-19 sangat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sistem kesehatan dunia termasuk Indonesia. Yang mana konsumsi internet meningkat di 2 tahun terakhir di sektor kesehatan. Banyak layanan yang beralih fungsi. Hal ini juga terjadi pada sektor kesehatan. Banyak tenaga kesehatan dan dokter yang memanfaatkan teknologi yang tersedia. Selama 2 tahun pandemi, konsumsi internet semakin meningkat di sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan banyak yang beralih menggunakan teknologi internet karena dinilai lebih cepat dan aman. Kita merasakan bagaimana transformasi berjalan konsumsi internet sendiri naik signifikan selama pandemi COVID-19. Begitu juga pada sektor kesehatan, para dokter dan nakes memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hasilnya, perkembangan industri health tech tumbuh 4 kali lipat pada tahun 2022. Pentingnya transformasi kesehatan dengan sistem digitalisasi, maka pemerintah Kabupaten Manokwari berharap Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI Papua Barat, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesehatan yang berkualitas, mandiri, dan berkeadilan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 3 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.